Nanti ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah cabang bayi yang ada di perut hamba. Semoga apa yang hamba dengar dari dokter tidak menjadi kenyataan. Berikanlah hamba kesempatan untuk bertemunya ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Neng teh benar-benar kepikiran ah. Masalah bayi yang gak berkembang iya. Penasaran neng teh. Pengen kitunya bisa ke rumah sakit lain yang mungkin lebih besar kayak di kota. Peralatan yang mungkin lebih lengkap. Biar kita teh benar-benar tahu. Ini tuh emang gak berkembang atau mungkin ada kesalahan, ah? Saya juga maunya gitu, Neng. Ngecek kandungan kamu, teh. Ke rumah sakit yang besar-besar. Yang peralatannya teh canggih. Jakarta. Tapi kan lagi-lagi permasalahan kita teh biaya, Neng. Kalau sekarang Ate gak ada, butuh waktu buat Aa ngumpulin uang supaya bisa bawa kamu ke Jakarta. Iya, Neng juga ngerti. Ini teh lagi ngirit-ngirit supaya bisa kekumpul, bisa bawa ke Jakarta. Deh, kamu teh sabar ya. Kamu kan paling mager. Kasih ayah waktu buat cari uang supaya ayah teh bisa bawa kamu dicek di Jakarta. Ayah teh yakin kamu teh pasti tumbuh berkembang. Kasih ayah waktu ya deh. Kasihnya teh. Ya Allah, kasihan Tante Anggi sama Om Hadi. Mereka sampai harus berjuang ngumpulin duit buat periksa ke dokter kandungan. Tangan Om Hadi sama Tante Anggi jadi nambah juga kan, karena ada gue sama yang lain juga. Gue harus kasih tau yang lain. Gue tadi barusan gak sengaja ngedengar omongan Tante Anggi dan Om Hadi. Dengar apanya? Kata Tante Anggi, kandungan dia udah gak berkembang lagi. Dan tadi juga gue sempat dengar katanya mereka mau ngumpulin uang buat periksa ke dokter di Jakarta. Bentar, kalau gak berkembang berarti... Iya, jadi bayinya harus dikeluarin. Cobaan Om Hadi sama Tante Anggi banyak banget ya. Semoga aja mereka bisa ngelaluin semua ini ya. Amin. Amin. Guys, gue ada ide. Gimana kalau kita bantu pembayaran, pemeriksaan, dan pengobatan yang ada di Jakarta? Soalnya kan kasihan juga ya kalau Tante Anggi sama Om Hadi harus bayar ini semua. Udah kita di sini ngebebanin mereka, dan kita berlima, dan pengeluarannya kan sudah besar, nanti makin besar lagi. Ini cara kita berterima kasih aja ke mereka. Setuju. Boleh. Gue juga setuju kok. Gue mau banget bantu Om Hadi sama Tante Anggi. Berarti kalau kayak gitu, kita kasih tahu ke Om Hadi sama Tante Anggi sekarang. Ayo.